是时候了，击杀金角巨兽，事关人类命运。我跟你们一起去，我们也愿意听小王情报。应该能在作战时，这把长枪，我专门定制了加强好的宇宙材料。结构还是重心设计都不错，加的防护能力较强，很适合我的刀法。歇了，你吞噬了大量建筑，锁定金角巨兽的位置，时刻追踪金角巨兽，短时间内即刻动手。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Swallow Star episode 82. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, karena hanya 20% dari kalian yang subscribe channel ini. Yuk bantu naikin angka persentase subscriber dengan tekan tombol subscribe serta like juga. Mimin akan sangat berterima kasih. Dan jika sudah, mari sekarang kita melanjutkan cerita terbaru kali ini. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan semua dewa perang yang bergembira merayakan keberhasilan mereka, yang mereka pikir mereka berhasil mengalahkan monster tanduk emas, apalagi dewa petir yang sangat bergembira. Begitu juga Lo Feng yang merayakannya bersama Babata. Namun Lo Feng bingung melihat pemimpin Hong yang masih melihat layar monitor dengan tatapan serius. Ternyata cahaya emas dari monster tanduk emas masih mengeluarkan sinar melalui sisiknya. Dewa petir yang melihat itu sangat terkejut sampai ia menjatuhkan gelas yang ia ambil. Begitu juga semua dewa perang yang terkejut melihat monster itu. Babata dengan segera mencoba mencari tahu apa yang terjadi karena hal ini sangat tidak masuk akal bagi Babata. Biasanya semua makhluk hidup menyimpan kesadaran mereka di kepala alias otak. Jika otak tersebut hancur, maka kesadaran mereka juga akan hilang. Babata curiga jika monster tanduk emas menyimpan seluruh roh kesadarannya di sel-sel tubuh. Namun Babata masih kurang yakin dengan dugaan itu, karena untuk bisa mencapai tahapan tersebut, monster tanduk emas masih jauh. Terkecuali jika monster tanduk emas memiliki bakat istimewa yang belum Babata ketahui. Lalu monster tanduk emas mengeluarkan inti bulat berwarna emas yang sangat terang, sampai membuat layar monitor mereka terlihat sangat silau. Inti tersebut seperti memberikan tenaga kepada tanduk emas yang membuat monster itu bisa kembali bergerak dan mengeluarkan suara mendesing yang keras. Semua dewa perang yang melihat itu hanya bisa menatapnya dengan rasa marah dan bingung. Lalu program AI menyampaikan jika monster tanduk emas sekarang telah melaju sangat cepat di permukaan air, sampai menembus kecepatan 36.000 meter per detik, dua kali lebih cepat dari kecepatan sebelumnya. Pemimpin Hong yang mendengar itu sangat terkejut sampai ia merasa sesak nafas. Begitu juga seluruh pejuang yang berada di sana. Apalagi Lo Feng yang merasa sangat bersalah akibat kejadian ini. Ia merasa terpukul dengan monster tanduk emas yang masih hidup, padahal ia telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan senjata meriam laser. Lo Feng masih berpikir apa yang salah dengan rencananya, kenapa tanduk emas masih hidup dan apa yang kurang terhadap rencana itu. Lo Feng memikirkan itu secara terus-menerus. Monster tanduk emas masih tetap bergerak lurus dengan kecepatan tinggi. Seketika Jiayi teringat jika meriam laser B6 masih berada di area pertempuran yang berdekatan dengan monster tanduk emas. Jiayi meminta untuk segera membawa robot Ichirium hitam bersama laser B6 kembali. Di lain sisi, robot Ichirium hitam sudah berusaha pergi menjauh dari tanduk emas dengan membawa laser B6. Dan dari belakang, monster tanduk emas mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Lo Feng sadar jika robot Ichirium hitam tidak akan bisa kabur dari kejaran tanduk emas, karena kecepatan terbang mereka yang begitu besar perbedaannya. Lo Feng meminta kepada robot Ichirium hitam untuk menembakkan senjata laser kedua kalinya, dengan daya tembakan yang lebih rendah agar persiapan senjata itu bisa mengisi lebih cepat. Terima kasih.
Namun sangat disayangkan, di detik-detik akhir dari pengisian itu, senjata laser masih sangat lambat dari tanduk emas. Membuat senjata laser pecah seperti kaca dihancurkan oleh monster tanduk emas. Sedangkan robot Ycerium hitam juga ikut hancur dengan kerusakan yang sangat parah. Lalu monster tanduk emas segera pergi dari sana. Para dewa perang yang melihat itu masih melihat layar monitor dengan perasaan penuh akan ketakutan serta tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu Jiayi memberitahu kepada mereka semua tentang berita terbaru dari seluruh pertahanan militer di dunia, yang dimana sekarang seluruh pertahanan militer di dunia telah dihancurkan oleh monster-monster laut, dan sekarang pertahanan militer yang hanya tersisa adalah markas istana dewa perang milik mereka. Pemimpin Hong sangat sadar jika pertarungan ini akan sangat sulit bagi mereka, apalagi sekarang tanduk emas masih hidup. Lalu pemimpin Hong melihat ke arah Dewa Petir dan menyampaikan jika sekarang merupakan giliran mereka untuk beraksi. Dewa Petir menjawab jika semua ini sesuai dengan kesepakatan mereka dari awal. Kemudian pemimpin Hong memberikan pengumuman kepada mereka semua jika sekarang tanduk emas berada di kondisi terlemahnya. Jadinya sekarang dirinya bersama Dewa Petir akan maju menyerang tanduk emas dengan bertarung sampai mati-matian. Semua orang yang mendengar itu maju satu persatu di hadapan mereka berdua, yang menjadi arti jika mereka juga ikut bertarung bersama Dewa Petir dan pemimpin Hong. Pemimpin Hong menyampaikan kepada mereka semua jika pertarungan ini akan hanya dihadapi oleh dirinya dan Dewa Petir, karena sekarang hanya mereka berdua yang memiliki kekuatan domain, yang artinya memiliki peluang bertahan hidup yang cukup tinggi dari mereka semua. Jika mereka tetap memaksa ikut bertarung, maka dipastikan mereka semua akan musnah. Lo Feng yang mendengar itu tidak peduli dan tetap ingin ikut. Namun di saat itu Babata memberitahu kepada Lo Feng untuk mendengarkan perkataan pemimpin Hong, karena Babata sangat yakin kalau pemimpin Hong dan Dewa Petir memiliki harapan yang lebih banyak untuk mengalahkan tanduk emas, karena kekuatan domain itu bukanlah kekuatan yang main-main. Mereka berdua bisa saja membakar inti jiwa dari tanduk emas. Pemimpin Hong kembali memberitahu kepada seluruh pejuang jika mereka semua ini merupakan pertahanan terakhir umat manusia. Jika dirinya bersama Dewa Petir kehilangan nyawa mereka di pertarungan nanti, maka umat manusia masih memiliki pelindung mereka, yaitu para pejuang Star Travel. Dan pemimpin Hong mengingatkan kepada mereka semua jika mereka semua masih menghirup nafas, maka perjuangan mereka tidak akan pernah berhenti. Lalu pemimpin Hong bersama Dewa Petir pergi duluan untuk melakukan persiapan pertarungan. Kemudian mereka semua satu persatu ikut pergi meninggalkan ruangan rapat Istana Dewa Perang untuk melanjutkan pertempuran mereka melawan monster laut yang masih menyerang wilayah mereka masing-masing. Begitu juga Lo Feng yang baru saja keluar dari rapat Istana Dewa Perang dengan kembali ke ruangan kerjanya yang berada di rumah. Tidak lama setelah Lo Feng kembali, ibu Lo Feng datang ke tempat Lo Feng dengan membawakan buah-buahan. Dan ia menyampaikan kepada Lo Feng kalau Xu Xin sekarang sedang berada di kondisi sakit. Lo Feng diminta untuk pergi melihat istrinya. Setelah Lo Feng bertemu dengan Xu Xin, Babata ikut membantu Lo Feng memeriksa keadaan Xu Xin, yang ternyata sekarang Xu Xin sedang mengandung seorang anak dari mereka berdua. Kabar yang seharusnya sangat menggembirakan tersebut entah mengapa masih belum bisa membuat Lo Feng bahagia, dan ia hanya bisa tersenyum mendengar itu, karena Lo Feng sekarang masih benar-benar pusing memikirkan monster tanduk emas. Babata yang melihat hubungan mereka berdua juga ikut merasa kesedihan dengan menghela nafas. Lo Feng memberitahu kepada Xu Xin untuk tidak khawatir terhadap monster tanduk emas yang mengamuk, karena sekarang pemimpin Hong dan Dewa Petir sudah bersiap-siap untuk turun tangan secara langsung menghadapi monster tanduk emas. Lalu Lo Feng berbicara kepada anaknya melalui perut Xu Xin seperti seorang ayah pada umumnya jika mendengar kabar kalau mereka memiliki seorang anak. Yang inti pesan itu, Lo Feng akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi anaknya dari ancaman apapun. Kemudian Lo Feng berpamitan kepada Xu Xin karena sekarang ia masih ada urusan yang harus diurus. Sebelum Lo Feng pergi, Xu Xin meminta kepada Lo Feng untuk berjanji jika urusannya telah selesai, mereka berdua bersama-sama harus memikirkan nama yang bagus untuk anak mereka. Lo Feng yang mendengar itu pun setuju dengan pendapat Xu Xin. Dan setelah itu Lo Feng pergi dari sana sambil Lo Feng meminta kepada Babata untuk membuat peralatan baru menggunakan peralatan-peralatan yang Lo Feng simpan dari pesawat induk reruntuhan
kuno 12. Sedangkan di lain sisi, pemimpin Hong bersama Dewa Petir sudah siap pergi bertarung melawan Tanduk Emas. Dan sebelum mereka berangkat, pemimpin Hong menitipkan chip seluruh latihannya kepada Sherou. Jika dirinya tidak kembali, Sherou diminta untuk menjaga chip itu. Sampai ia menemukan orang yang cocok untuk mempelajari teknik yang berada di chip itu agar bisa menjadi seorang pelindung yang sangat kuat. Setelah itu, pemimpin Hong dan Dewa Petir terbang ke udara untuk pergi bertarung. Namun di saat itu, Lo Feng datang untuk meminta waktu sebentar kepada mereka berdua, yang dimana Lo Feng datang untuk memberikan mereka berdua senjata baru yang Lo Feng harap bisa berguna membantu mereka bertarung nanti. Dengan pemimpin Hong yang diberikan senjata polearm dari dasar logam kosmik dan Dewa Petir senjata pisau yang dapat berubah menjadi senjata cakram yang strukturnya dibuat oleh setetes cairan yang digunakan untuk membuat pelindung liquid silver guard, serta Dewa Petir juga diberikan baju pelindung tambahan agar bisa melindungi tubuh Dewa Petir lebih kuat. Namun pelindung itu hanya diberikan kepada Dewa Petir karena pemimpin Hong sudah memiliki pelindungannya sendiri, yaitu Rotan Trapping Cloth. Di sana pemimpin Hong dan Dewa Petir memuji peralatan yang Lo Feng berikan karena memiliki kualitas yang sangat bagus. Namun Babata sedikit kesal kepada Lo Feng karena dirinya telah membuat peralatan baru untuk manusia lain. Lo Feng hanya bisa menjawab perkataan Babata dengan ucapan terima kasih. Kemudian Lo Feng ikut mengantarkan pemimpin Hong dan Dewa Petir di perjalanan sampai tiba di perbatasan jembatan. Di sana pemimpin Hong mengucapkan salam perpisahan kepada Lo Feng karena sekarang Lo Feng juga memiliki urusan lain untuk melindungi kota. Lalu Lo Feng bersalaman dengan Dewa Petir dan kemudian pun mereka berdua pergi meninggalkan Lo Feng. Namun tak disangka waktu Lo Feng sedang bersalaman dengan Dewa Petir tadi, Dewa Petir memberikan Lo Feng chip pelatihannya kepada Lo Feng karena memang teknik bertarung Lo Feng yang memiliki pondasi sama dengan Dewa Petir. Lalu Lo Feng juga ikut pergi dari sana. Di lain sisi, benteng perkotaan masih mengalami peperangan besar-besaran melawan para monster laut yang terus berdatangan. Untungnya tidak lama kemudian Lo Feng datang membantu mereka melawan monster dan dengan mudah Lo Feng dapat mengalahkan banyak monster. Lalu Lo Feng mendapatkan pesan dari berita televisi jika pemimpin Hong dan Dewa Petir sudah memulai misi mereka untuk bertarung melawan Tanduk Emas, yang dimana sekarang pemimpin Hong meminta kepada Dewa Petir untuk berpencar mencari monster Tanduk Emas berada melalui jejak peta setiap kali monster itu muncul. Dan setelah itu pun cerita dari serial Donghua Suelesar episode 82 bersambung. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Apakah pemimpin Hong dan Dewa Petir nanti akan bisa memenangkan pertarungan melawan Tanduk Emas? Dan jawaban tersebut akan sama-sama kita lihat di episode selanjutnya Rabu minggu depan besok. Tetapi jika kalian tidak sabar bisa menunggu konten spoiler dari Mimin. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!